Thanks, gue Olive. So, hari ini gue bakalan ngajak kalian semua buat trip to Semarang. Yang pertama, gue bakal trip to Semarang buat ngunjungi teman gue yaitu Bella. Terus yang kedua, bakalan cobain makanan kuliner yang ada di Semarang. Karena makanan di Semarang tuh cenderung lebih ke manis gitu ya. So, gue tuh penasaran banget kayak gimana sih makanan-makanan tipikal Jawa Tengah. Dan yang ketiga, gue bakalan keliling buat cari objek wisata yang terkenal banget di Semarang. Contohnya kayak ada Sompokong, ada juga Lawang Sewu. Yang kelihatan kita bakal ngunjungin di malam hari. Wow, seru banget kan ya. Jadi langsung aja deh penasaran kayak gimana perjalanan gue selama 4 hari ke depan trip to Semarang. Enjoy it. Ketemu teman lama dari interior. Halo. What's up? Itu namanya mainan apa, Mas? Bumerang. Bumerang. Yeah. Di Sompokong itu tempat apa sih ya? Ini kelenteng. Ini kelenteng. Ini kelenteng khas dari Semarang ya, Bo. Yoi. Dan ini juga tour guide kita yang selalu menemani Ai Sabella Vicky. Halo. Enjoy Sompokong. Saja karena banyak pintu. Oh. Jadi kalau jumlah asli pintu di sini ada 928 jumlah asli.
maka istilah Jawa kan karena tidak mungkin disebut lawang sangat atau sepuluhiku kepanjangan kedengarannya gak enak itu kan, maka dibilang lawang sewu sebutan aja. Kalau mbaknya gak percaya, boleh menghitung lagi gak apa-apa, boleh menghitung lagi sambil apa? Olahraga ya. Mati dong kalau gitu terus. Ada apanya ya? Gak usah direkam juga, careless.